Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita Danau Kematian. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @grisela. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siapapun yang melewati danau ini akan kehilangan nyawanya. Konon, siapapun yang melintasi danau tersebut tidak akan bisa kembali karena mereka ditarik oleh sosok hantu bawah air yang bernama Kekek. Beberapa rumor mengatakan bahwa sosok itu kerap kali menjelma anak kecil, bahkan bayi. Lalu mereka akan menyerupai tikar pandan yang akan menggulung siapapun di dekatnya hingga mati ditenggelamkan. Aku pernah menjumpai seorang kakek yang setiap hari memancing di dekat danau tersebut. Ia selalu pulang dengan ikan-ikan yang besar. Ia pun selalu mengatakan bahwa semua itu hanyalah mitos. Buktinya, ia selalu pulang dengan selamat. Suatu hari setelahnya, beliau tiba-tiba ditemukan mengambang di tengah-tengah danau tersebut dengan tali pancingan yang terikat di seluruh wajahnya. Namun, tidak ada satupun warga desa yang berani mengambil jasadnya. Dan akhirnya, jasad tersebut dibiarkan mengambang sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Farhan! Ibu menggedor-gedor pintu kamar Farhan pada jam 4 pagi. Farhan, astagfirullah Farhan! Ia menggedornya lagi. Aduh. Farhan membukakan pintunya dengan perlahan. Kenapa sih bu pagi-pagi? Astagfirullah Farhan, di depan rumah kita kenapa banyak orang? Ucap sang ibu panik. Emangnya kenapa kalau banyak orang? Tanya Farhan kebingungan. Tapi ada Pak Ijen sama Mbak Ina Farhan, mereka kan sudah gak ada. Mendengar itu Farhan terdiam. Ia pun langsung teringat dengan wajah Pak Ijen yang terlilit oleh tali pancingan kemarin pagi dan kematian Mbak Ina berbulan-bulan yang lalu. Masa sih? Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Astagfirullah Farhan, itu Pak Ijen. Hai, nama gue Farhan dan hari ini gue mau cerita pengalaman gue yang hampir menjadi salah satu korban danau kematian di desa gue. Jadi sebenarnya, danau ini memang sudah dibilang angker dari tahun 90-an. Walaupun begitu, ikan-ikan di sini tuh gede-gede banget. Dan danaunya benar-benar bersih sampai kadang, kalau lagi cerah banget, ikan-ikannya bisa kelihatan dari atas. Dan waktu itu, ada salah satu sepupu gue yang berasal dari Jakarta. Kebetulan mampir ke rumah gue untuk menginap beberapa hari. Terus, ternyata dia sempat ngelihat danau itu dan tertarik buat mancing di sana. Kenapa dia bisa lihat? Ya, karena danau itu berada beberapa meter di belakang rumah gue. Dan ternyata dia kesana. Tapi anehnya ya, gak kenapa-napa. Sebenarnya gue juga sering sih ke danau itu kalau siang-siang dan gak kenapa-napa. Tapi tetap saja sih, gue bilang kalau danau itu gak boleh dilewatin. Lalu menceritakan rumor-rumornya, dan dia malah bales, ah mitos doang kali, buktinya gue gak kenapa-napa. Terus disitulah gue mulai percaya, bahwa semua itu memang cuma mitos dan cuma gara-gara orang-orang yang kesana gak hati-hati. Dan akhirnya, pada hari itu, gue ngikut dia mancing kesana. Iya hati-hati ya nak, ucap ibu yang lalu menutup pintu rumah. Lo ngapain ke masjid bawa pancingan? Tanya Farhan terheran-heran dengan Edi. Edi pun lalu menjawab, nanti gue mau mancing di sono, ucapnya sambil menunjuk ke arah danau tersebut dengan dagu. Farhan yang mendengarnya pun terkejut dan langsung memperingati Edi. Lah ngapain? Kan udah gue bilang gak boleh ke situ. Aduh udah deh, itu mah cuma mitos, Edi menjawab enteng. Lo pernah gak kesana? Lagian gue kesana gak kenapa-napa tuh. Iya juga sih, gumam Farhan. Lo mau ikut atau enggak? Ajak Edi. Farhan berpikir sejenak. Iya juga sih kata Edi, gue berkali-kali kesana enggak kenapa-napa juga, pikirnya.
Kemudian Farhan menghela nafas. "Ya udah deh, tapi kalau ada apa-apa pokoknya salah lo aja." "Iya, ucap Edi. Mereka pun meneruskan perjalanan mereka ke masjid untuk beribadah. Halusinasi. Setelah keduanya sholat maghrib, mereka langsung menuju danau tersebut. Edi pun langsung mengeluarkan alat-alat pancingannya dengan semangat, yang disertai ember besar untuk menampung ikan. "Yuk kita mancing," ucapnya. Perlahan-lahan Farhan duduk di sebelah batu yang berada di pinggir danau. Dengan perasaan ragu, ia mulai mengayunkan pancingannya, lalu menunggu ikan untuk datang. Dan perkataan orang-orang desa tersebut benar, di dalam danau itu tersimpan banyak ikan-ikan besar yang segar. Dan kurang dari 1 jam, bak tersebut sudah terisi oleh ikan-ikan besar. Edi pun langsung merasa puas dan mengajak Farhan untuk kembali pulang. Dah tuh, si Edi puas banget lah pokoknya, embernya keisi penuh sama ikan-ikan. Namun walaupun begitu, kita kesasar pas pulangnya. Padahal danaunya tuh berada tak jauh dari rumah gue, paling 10 menit dah sampai rumah. Tapi anehnya, waktu itu tuh kita gak nyampe-nyampe, makin lama itu makin gelap. Kita sudah jalan sampai berjam-jam, tapi tidak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya kita sadar, dari tadi kita tuh cuma jalan di sekitaran danau itu saja. Jadi kita sudah berkali-kali jalan lurus ke arah rumah gue. Cuma kita tuh gak nyampe-nyampe, kayak udah deket, tiba-tiba sampai depan danau. Terus udah deket lagi, tiba-tiba nyampe depan danau lagi. Dan disitulah kita panik banget, karena itu sudah larut malam. Dan makin lama, bayangan rumah gue juga makin hilang karena makin gelap. Akhirnya kita duduk sebentar, sampai tiba-tiba kita melihat ada anjing yang jaraknya 2 meteran di dekat kita. Gue inget banget yang datang tuh anjing tetangga gue, dan anjingnya tuh ngegonggong kenceng banget. Ya udah, kita lari aja nyamperin. Dan pas kita lari itu, kaki kita benar-benar berat banget. Untungnya kita bisa sampai nyamperin si anjing itu. Terus kita kaget banget karena pas kita sudah di samping anjing itu, tiba-tiba langitnya tuh sudah terang, kayak subuh. Dan tiba-tiba itu warga-warga langsung nyamperin kita. Padahal gue inget banget itu pas kita lari, langitnya benar-benar hitam gelap. Dan sama sekali tidak ada orang di dekat kita. "Astagfirullah, Edi itu apa? Kamu ngapain bawa-bawa tulang? Allahu Akbar." Edi melempar ember bekas ia memancing. Semua warga dikejutkan oleh tulang belulang yang Edi bawa. "Kamu habis ngapain, Edi? Kita semua nyariin kamu dari kemarin malam," ucap ibu Edi yang matanya sembab sehabis menangis. "Lah emangnya ibu kemana? Aku kok gak denger ibu?" "Semuanya nyariin kamu, tadi malam sampai diumumin di masjid," ucap ibu Edi. "Kemana aja kamu?" "Lah aku cuma mancing di situ," ucap Edi langsung terpotong setelah Farhan menendang kakinya. "Lo ngapain kasih tahu bodoh?" bisik Farhan kesal. "Apa? Mancing di mana kamu?" "Ya Allah, ini kenapa ada kepala Pak Edi, astagfirullahaladzim," teriak salah satu warga ketakutan. Ternyata di balik kerangka-kerangka yang Edi bawa tersebut, terdapat kepala Pak Ijen yang masih terlilit oleh tali pancingan. "Edi, jangan bilang kamu ke danau itu," ucap ibunya marah. Bukan gitu sih," Edi mencoba mencari alasan. "Kamu juga," ibu Edi menatap Farhan. "Kamu kenapa gak bilang ke Edi kalau danau itu gak boleh dimasukin?" "Bukan gitu, Tante. Itu Edi yang maksa." Farhan tertawa dalam hati. "Rasain lo, Di," gumamnya. "Gue gak maksa ya, lo juga mau-mau aja ngikut gue." Plak! Tiba-tiba seseorang menyabet kepala Farhan dengan keras. "Aduh!" Farhan memegang kepalanya kesakitan. "Ngapain kamu kesana? Udah tahu di situ bahaya, masih ngelawan kata-kata orang tua kamu." Sang ibu menjewer telinga Farhan dengan keras sambil menyeretnya kembali ke rumah. Aduh, iya bu maaf," Farhan memohon ampun. Pagi pun tiba, dan sebagai hukuman, selama Edi menginap, ia sama sekali tidak boleh keluar rumah. Begitu pula dengan Farhan.
Ia sama sekali tidak boleh keluar dari rumah setelah Eddie pulang dari rumahnya. Ah, gara-gara lo nih, gue jadi gak bisa kemana-mana selama 1 tahun. Farhan melempar bantalnya ke arah Eddie yang sedang tiduran. Iya, maaf. Lagian, lo kira gue nginep di sini berapa minggu? Jelas-jelas 2 hari lagi pulang. Eddie melempar bantalnya balik. Aduh, ngapain coba gue di sini sama lo? Udah sana geser, gue pentidur. Farhan mendorong Eddie sampai terjatuh dari kasur. Aduh, gila lo Han. Eddie pun mengambil bantalnya, lalu memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Sudut pandang Eddie. Dan karena gue gak bisa tidur-tidur, akhirnya gue muter-muter mengelilingi rumah Farhan. Gak tahu ngapain, gue gebut aja. Dan pas sampai dapur, gue nemuin suatu kejanggalan. Jadi dapur Farhan itu berada di paling belakang rumah, dan jendelanya itu ngadep ke arah belakang yang berarti ngadep ke danau kematian itu. Terus waktu itu gue tuh ngelihat ada anak kecil berenang-renang di situ. Gue langsung panik dong dan langsung masuk kamar Farhan. Han, woi Han. Eddie mengguncang-guncang tubuh Farhan. Han, Han. Farhan yang terbangun dari tidurnya pun langsung melemparkan bantal ke arah wajah Eddie. Apaan gila, gue lagi tidur lo gak lihat? Kesal Farhan yang kembali tidur. Itu di danau ada anak kecil berenang, ucap Eddie panik. Hah? Farhan yang mendengar itu pun langsung bangun dari kasurnya. Masa sih? Gak usah ngibul deh. Beneran, sumpah. Eddie dan Farhan pun langsung berlari ke arah dapur untuk melihat keberadaan anak kecil tersebut. Dan ternyata benar yang dikatakan Eddie. Namun kali ini, ia berada di tengah-tengah danau, dan hanya ujung rambutnya yang terlihat. Lah itu dia ngapain tenggelam? Tanya Farhan. Ya iyalah, gila. Ya, tapi kita gak bisa keluar juga. Dahlah, gak usah ikut campur. Dek, jangan berenang di situ, Dek. Tiba-tiba kepala Eddie sudah berada di luar jendela. Ia bersorak-sorak mencoba memanggilnya. Namun anak tersebut malah terus tenggelam sampai akhirnya menghilang dari pandangan. Melihat itu, Eddie pun langsung melompat keluar dari jendela dan berlari ke arah danau tersebut. Ya ampun, Eddie. Woi, Eddie. Merasa tidak punya pilihan, Farhan pun terpaksa menyusul Eddie dan mencoba menariknya kembali ke dalam rumah. Eddie, Farhan menarik-narik baju Eddie. Lo gak inget kemarin kita kenapa habis kesana? Udah, mending balik aja, perintah Farhan. Eddie menepis. Apa sih? Lo mau dia tenggelam? Ucapnya melawan. Ya enggak, emang lo gak ada niatan nolong anak kecilnya? Lihat tuh, masih ada gelembung di atas danaunya, ucap Eddie. Aduh lo itu ya, syukur-syukur kemarin lo selamat bisa balik ke rumah. Farhan menghela nafas pasrah, lalu melepaskan baju Eddie dari cengkramannya dengan perlahan. Ya udah deh, kalau lo kenapa-napa, kali ini gue bener-bener gak ikutan. Gue lebih penting nyawa gue sendiri, kata Farhan. Ia pun berbalik dan menjauhi Eddie. Ia pikir dengan begitu, Eddie mulai berpikir 2 kali dan kembali ke dalam rumah. Namun nyatanya tidak. Ia malah terus berlari sampai akhirnya menyelam ke dalam danau tersebut. Walaupun begitu, Farhan tetap melihat dalam kejauhan, mencoba memastikan Farhan pulang dengan selamat. 3 menit berlalu, tidak ada suara ataupun tanda-tanda. Ia pun mulai panik dan mencoba mendekati danau tersebut. Eddie? Ia mencoba memanggilnya. Perlahan-lahan, ia mencondongkan badannya untuk melihat ke dalam air danau tersebut. Astaga, Eddie! Farhan terkejut. Saat itu, ia melihat Eddie di dasar danau yang terlihat seperti sedang mencoba naik ke atas. Aduh, gimana? Farhan pun menarik daun pisang yang sangat-sangat panjang dan melemparkannya ke dalam danau tersebut. Di, pegang, nanti gue tarik, teriak Farhan. Tidak lama kemudian, Eddie menarik daun pisang tersebut dengan sangat kencang. Padahal baru beberapa detik berlalu, namun Farhan langsung melepaskan daun tersebut. Karena tarikan Eddie yang terlalu kencang, seolah akan ada sesuatu yang juga menariknya ke dalam. Farhan mendekati danau tersebut sekali lagi, mencoba mengecek apakah Eddie masih berada di dalam sana. Namun,
Ternyata Eddie sudah tidak berada di dalam sana. Dan tiba-tiba saja danau itu menjadi keruh. Farhan yang panik pun langsung kembali ke dalam rumah dan langsung menelepon kedua orang tuanya untuk segera pulang. Dan malam itu, Eddie dinyatakan meninggal dunia. Jujur sedih banget. Dan saat itu gue benar-benar merasa bersalah. Ya emang gue salah sih. Seharusnya gue masuk aja ke dalam buat nolongin. Tapi kan serba salah juga. Kalau gue nolongin, kan gue bisa aja meninggal di hari itu juga. Dan kenapa gue gak ikut nolongin anak kecil itu? Karena dari awal gue sudah ngerasa apa yang Eddie lihat itu bukan manusia. Karena yang gue lihat cuma rambut yang nutupin seluruh muka ngambang-ngambang. Dan malamnya kita diteror habis-habisan. Mereka semua datang. Malamnya pas ibunya Eddie lagi nyiapin barang-barang buat pulang ke Jakarta, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. "Siapa?" ibu Eddie menjawab. Tidak mendengar jawaban, ibu Eddie pun kembali mengemaskan barang-barang dan menaruhnya di ruang tamu. Tok, 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 pintunya terketok lagi. Ibu Eddie pun mencoba melihat ke arah jendela. "Astagfirullah, Bu Rana, Bu." Ibu Eddie tiba-tiba berlari menghampiri Bu Rana, ibu Sang Rahma yang sedang berada di dapur. "Kenapa ini?" tanyanya kebingungan atas kepanikan Bu Eddie. "Ran, itu di depan kenapa ada Mbak Ina? Katanya sudah meninggal," tanyanya bingung. "Loh, Mbak Ina?" Tok, tok, tok. Dan sebenarnya, sebelum semua itu terjadi, gue emang sempat kebangun tengah malam, gak tahu kenapa. Dan entah apa yang ada di pikiran gue tiba-tiba jalan ke arah jendela dan ngelihat ke arah danau. Dan gue inget banget, gue ngelihat beberapa orang ngelingkerin danau itu. Tapi semua muka mereka tuh ketutupan. Ya, karena gue takut, jadi gue langsung tutup jendelanya dan balik lagi tidur. Tak lama, tiba-tiba pintu gue kegedor. "Farhan, Farhan!" panggil ibu gue sambil gedor-gedorin pintu. Ya gue kebangun lah, jelas-jelas digedor kenceng banget. "Apa sih, Bu?" tanya gue yang keganggu. "Astagfirullah, Farhan, itu kenapa ada Mbak Ina sama Pak Ijen di luar? Hah?" Ya, gue bingung dong. Jelas-jelas keduanya tuh sudah gak ada. Saking bingungnya gue sampai ngira emak gue waktu itu ngibul. Sampai akhirnya gue lihat banyak banget orang di depan rumah gue dari jendela. "Astagfirullahaladzim," gue terkejut. Dan ternyata semua yang ada di depan rumah gue tuh sudah pada gak ada. Saking paniknya kita sampai naruh 3 kursi di depan pintu karena takut didobrak. Dan waktu itu kita langsung buru-buru panggil Pak Ustadz buat datang ke rumah. Dan keesokan harinya, Ustadznya datengin gue terus beliau bilang, "Apa yang kamu lakukan pas di danau tersebut?" tanya beliau. Ya gue menjawab, "Mancing, terus udah Ustadz." Dan tiba-tiba beliau membalas, "Tapi kamu nantang-nantangin." "Hah?" gue pikir cenak. "Enggak kok Ustadz, saya diem aja," balas gue. "Terus kamu ngomongin apa aja deket situ?" Dan akhirnya gue tuh keingat pas mancing, si Eddie bandel, sempet bilang gini, "Mana nih kakek, kata lo ada di sini, mana-mana?" Terus dia tiba-tiba lempar batu. Dan karena itulah, kita sempat kejebak dan diputer-puterin di danau itu. Katanya sih sebenarnya kita sudah ketarik di dunia mereka. Makanya pas kita mau keluar, kaki kita tuh berat banget. Soalnya sebenarnya pas kita lari, di belakang itu ada kekeknya narik kita. Ya ampun, gue gak kebayang deh kalau waktu itu gue nengok belakang. Dan ternyata yang anak kecil berenang-renang itu beneran si kekek. Gak tahu sih, cuma katanya begitu. Tapi kalau soal yang Eddie tenggelam, itu memang udah ajalnya Eddie. Udah sih, itu aja. Semoga dari cerita ini gak ada yang bakal ngelanggar aturan-aturan tertentu lagi. Sekalipun katanya itu cuma mitos, turutin aja. Kalau dilarang, ya gak usah. Dan gak usah sok-sokan penasaran nantangin mitosnya. Semoga kejadian ini tak terjadi lagi. Makasih yang sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Nantikan untuk kisah-kisah horor selanjutnya. Tetap stay tune di Cerita Horor.
Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.